sudah renovasi. Jadi sudah banyak renovasi ya? Bukan aslinya. Ini kan masuk nanti. Ini ya, Mas? Ya, masuk sini. Kan nyambung. Nyambungnya ke? Ini kan ruangan menteri. Kan? Ruangan menteri. Dulunya? Iya. Berarti ruangan menterinya di sana atau di mana? Iya. Ini bangunan gedung Kemendagri. Kemendagri pertama RI. Bukan, memang gini. Jadi ini pusat kantor sama ini kan ruangan menteri dalam negeri pertama RI kerja. Ada berapa ruangan? Ya, dari itu saya ada empat bangunan, Gusti Bapak Ibu sekalian, yang diduga menjadi sebagai cagar budaya atau warisan budaya. Tadi sudah kami ceritakan juga bahwa kenapa ini kami ajukan atau kami upayakan untuk bisa mendapatkan status maka dia sebagai cagar budaya atau bangunan warisan budaya, baik dari sisi arsitekturnya maupun dari sejarah yang melingkupi dari kompleks kantor PPSDM Regional Yogyakarta. Pada tanggal 4 Januari 1946, ketika suasana ibu kota Jakarta sedang tidak aman karena tentara sekutu yang dibocengin nikah, ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, Menteri Dalam Negeri pertama Bapak Raden Adipati Arya Wiranata Kusuma dan Menteri Sekretaris Negara pertama Bapak Gavar Rindo Dikdo itu berkantor dan bertempat tinggal di dalam kompleks gedung PPSDM Regional Yogyakarta saat ini. Kemudian hari bersejarah, tokoh-tokoh sejarawan lainnya yang juga sempat beberapa tinggal di sini selain dari yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa tokoh-tokoh yang mungkin kita kenal apabila kita juga membaca sejarah. Ada Bapak Sultan Syahrir, kemudian ada Mr. Muhammad Trum yang inisiasi perjanjian Rumroyen. Kemudian juga
ada beberapa tokoh-tokoh lain, misalnya Bapak Sukiman, ya, dan sebagainya, itu juga berkesempatan juga berkantor dan tinggal di komplek. Kalau kami hitung dari periode waktu 46 sampai 49, semasa Republik, Ibu Kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, kalau kami lihat referensi siapa menteri dalam negeri antara periode waktu tersebut, itu ada 12 menteri yang pernah berkantor karena pergantian kabinet baru mungkin sangat cepat, berkantor dan tinggal di kompleks ini. Nah, inilah yang kami putus dari sisi cerita, yang akhirnya cerita ini semacam menjadi seperti cerita rakyat katanya, ya. Karena apa? Karena jujur kami tidak punya bukti dokumentasi resmi, apakah dia foto dan sebagainya, dokumen yang menyatakan ada serah terima tempat tinggal dan lain-lain, tidak ada. Jadi cerita itu adalah cerita turun-temurun dari senior kami ke senior kami dan sampai ke kami sampai sekarang. Nah, disitulah saya merasa mencari asal usul. Ini dalam rangka mencari asal usul untuk dalam rangka mencari Kemendagri. Kita sebagai insan yang ada dalam Kemendagri itu bisa tahu asal usul kita itu bahwa kebanggaan dan kebanggaan baik kita sendiri selaku urusan Kemendagri maupun juga Kota Jogja dan Indonesia pada umumnya. Dan harapan lainnya sebenarnya supaya juga masyarakat tahu bahwa di dalam kompleks gedung ini ada bangunan Jawa budaya yang mempunyai nilai, mempunyai sejarah penting bagi revolusi nasional Indonesia sendiri, sehingga ini kita bisa nikmati bersama-sama, bisa dilihat bersama-sama, dan kemudian pada akhirnya ini bisa menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Kemendagri sendiri, intinya itu. Proses pengajuan itu sejak kapan, Pak? Yang diduga objek paket budaya. Diduga objek budaya itu kami ajukan itu sudah dari 3 bulan yang lalu. Kalau yang untuk yang sekarang ya penetapan objek yang diduga objek budaya itu dari 3 bulan yang lalu, dan harapannya nanti ke depan itu bisa ditetapkan dan ya membawa manfaatnya kan. Dalam proses pengajuan itu seperti apa, Pak, tahapannya dari KPSDM sendiri? Tahapannya juga? Ya, dari KPSDM sendiri itu sebenarnya kita bekerjasama atau mengajukan kepada Dinas Kebudayaan Kota. Kemudian Dinas Kebudayaan Kota itu kemudian melakukan survei, dalam hal ini mendata, kemudian mengumpulkan berbagai bukti-bukti, evidence maupun bukti-bukti sejarah dari bangunan ataupun dari gedung ini sendiri, dan kemudian nanti kita akan melakukan evaluasi semua terkait dengan itu. Itu juga dilakukan oleh para arkeolog, sejarawan, dan sebagainya. Ketemu dengan ibarat peribahasa pucuk dicinta belum tiba, ketemu Pak Sus di PKH pada saat itu kami menguji dan sebagainya, itu bertemu beliau, hingga saya mohon bantuan dan fasilitasi beliau dengan izin Bu Kadis untuk bisa kita sama-sama mengungkap apakah benar apa yang disampaikan cerita turun-temurun itu. Kalau kita melihat dari sisi bangunan ya seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Tadi sudah disurvei satu persatu. Yang pertama mulai dari Wisma, yang sekarang namanya Wisma Palma, yang diduga dulunya itu adalah tempat tinggalnya Menteri Dalam Negeri dengan bersebelahan langsung dengan Wisma Reformasi, yang itu adalah diduga juga sebagai rumah dinasnya Mensesnek pada waktu itu. Jadi bersebelahan persis dan modelnya serupa, ya. Dan tata letak layout di dalamnya pun juga sama, hanya mungkin bagian rumah kanan, rumah kiri, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya adalah gedung Sumpah Pemuda yang ada di tengah itu juga diduga, dan sekarang menurut cerita di situ masih ada ruangan yang
juga merupakan kantor atau ruangan Menteri Dalam Negeri masih lengkap dengan mebel-mebelnya. Jadi meja, ya, kalau kursi kayaknya enggak, tapi meja itu masih dianggap sebagai meja kerja pada saat Menteri Dalam Negeri bertugas di sini. Itu kalau dari sisi sejarah bangunan tersebut. Berikutnya juga itu adalah ada gedung PPRA. Kalau sejawat masih tahu PPRA, penentuan pendapat rakyat. Yang di dalamnya juga gedung ini diduga adalah sebagai tempat atau aula pada waktu itu atau tempat ruang sidang kabinet mungkin seperti itu kira-kira. Karena kami melihat ada jalan penghubung itu antara gedung Sumpah Pemuda dengan gedung PPRA. Kalau sekarang biasanya tempat toko-toko kalau mau jalan rapat itu kan ada selasarnya kira-kira seperti ini. Nah, tapi itu katanya juga. Nah sehingga pada kesempatan kali ini yang terbaik ini, terus sekarang kita bertemu dengan orang-orang yang tambahan lebih besar dari itu seluruh bangsa Indonesia. Jadi pertemuan ini Bapak Ibu saya harapan kami juga membawa berkah untuk itu dan dengan niat yang tulus kami harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa. Kalau ayam aku milih ayamnya tadi. Itu main ayam roh bebek, aku milih ayam lagi. Bebek ya apa sih? Karena pindah lagi Jakarta, kemudian ditetapkan oleh Mendagri itu ditetapkan sebagai tempat pelatihan aparatur. Oh ya namanya khusus dasar aparatur. Nah itu tingkat A, tingkat B, tingkat C, jadi ada KDA, KDU, KDC. Nah setelah itu masukkan nama-nama pelatihan aparatur juga dari sekolah lanjutkan pemerintahan umum baik itu tingkat 2 maupun tingkat 1 atau biasa disingkat setelah 7, setelah 7 dan seterusnya dapat dengan nama kebutuhan dan sekarang dari kebutuhan pembalan sebagai manusia. Jadi dari awal begitu kan dari pindah kembali ke Jakarta lokasi komplek ini memang langsung ditetapkan sebagai markas tempat latihan bagi aparatur pemerintahan dalam negeri. Karena pemerintahan dalam negeri itu aparatur pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Tapi sebelum itu pasti yang dalam negeri yang masa rekondisi itu kan? Itu yang akan kita cari bersama-sama. Itu belum diketahui, Pak. Iya. Jadi banyak diduga, diduga ya. Menduganya seperti itu. Kalau dulu di kawasan, karena saya tidak tahu juga di kawasan apa itu, karena di situ ada karuman tani. Jadi tadi dengan salah satu sejarawan juga beliau langsung menduga sepertinya karena di situ karuman tani sebagai kampungnya, ini mungkin dua kantor. Dan dua rumah ini ada salah satu mungkin rumah administrator apa perusahaan yang sebelum itu terlambat mungkin nggak tahu sesuatu itu kan kita belum tahu juga terlambat tani dan transport apa gitu. Terlambat tani itu dulu kantor apa? Dulu pak kita buat toko itu sama memang tempat memang tadi dulu kembali dulu ya. Kita keliling ke kantor Menteri Dalam Negeri pertama RI di Yogyakarta. Thank you.
desain dalam rumahnya. Rumah yang gagal pertama, rumah dinasnya. Sini. Nah, yang samping ini Mensa Snack. Ini Mensa Snack.